Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Gresik dan juga Pak Jandim 0817 Gresik dan juga Pembawa Timnas U22 Dimas Derajat. Dan tak lupa juga kepada para penggemar sepak bola, khususnya arek Ultrasmania yang sudah hadir pada pagi hari ini di lapangan I Love GKB Gresik, yang nantinya akan melaksanakan pawai tertib keselamatan berlalu lintas dan tasyakuran juara AFF U22 tahun 2019 Dimas Derajat. Bersama Bro. Dimas Derajat. Baik, sebelum kita melaksanakan pawai, marilah kita lihat bersama pengalungan bunga kepada Dimas Derajat oleh Bapak Kapolres Gresik. Gak ikut foto, saya mau ikut foto ya, lumayan. Silakan dilangsungkan dengan pawai dan dipimpin langsung oleh Bapak dari 0817. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kelasin para laki-laki. Selamat datang di acara festival. Jadi juga kita memberikan sedikit penghargaan pada Dimas Derajat sebagai salah satu personil timnas U22 yang telah memberikan hadiah satu bagi bangsa Indonesia prestasi menjuarai laga AFF tahun 2019. Sekarang kita mulai dengan kegiatan pawai keselamatan berlalu lintas untuk menggelorakan masyarakat tempat kursi yang cinta dan kerja lalu lintas. Selanjutnya juga nanti berakhir dengan acara rasa murah di web. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, awal keselamatan berlalu lintas dalam rangka Millennium Safety Festival 2019 kami nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Kakak gak mau foto.